Kenapa Kasih Kucing Kemar. Kali ini Koga akan mencari harta karun lagi, teman-teman. Tapi Koga kali ini nggak akan lewat vendor, karena di sini ada beberapa harta karun lagi yang bisa dicari secara free roam atau bebas. Nah, sekarang Koga udah bawa mobil nih, mobil delivery. Koga juga udah beli alat pendeteksi harta karun. Ah, ini dia. Sip, ayo kita cari. Kalau nggak salah di sini juga ada. Ah, mana harta karunnya? Kita tunggu sampai bip. Coba di sini mungkin. Kalau nggak salah di sini ada nih. Apa di sini ya? Coba Koga cari. Mana suaranya? Suaranya mana? Oh, bukan di sini kayaknya nih, teman-teman. Koga coba keluar. Jadi keluar lewat ini. Ah. Ada. Susah banget mau keluar aja. Ini bener kan di sini? Ah. Coba Koga cari di daerah sini deh. Kalau nggak salah Koga lihat di internet daerah sini ada nih. Nah. Ada bibit dong. Please. Ada bibit. Kok nggak ada? Oh ini. Oh, nggak perlu bibit ternyata, teman-teman. Oh, ternyata ada di luar. Jadi kita nggak perlu menggali-gali. Sip, kita udah dapat satu ini. Ini apaan ya? Kayak mulut buaya gitu. Coba kau lihat bentar deh. Iya, teman-teman, kayak mulut buaya. Jelek banget ini. Oke, sekarang Koga simpen dulu. Nah, kan yang kemarin ada di dalam temple itu udah kita ambil ya, teman-teman. Ah, ini susah banget, kocak nih, ah. Koga mau ngambil selanjutnya. Ada di daerah pulau sini juga sih. Jadi kita nanti satu gameplay ini bakal berpetualang di pulau rahasia ini, teman-teman. Nah, kita udah dapat satu. Oke. Moga-moga aja mobilnya nggak terjadi apa-apa, teman-teman. Soalnya kita bawa harta karun ini. Koga males kalau suruh balik-balik lagi ya. Nah, sekarang kita keluar. Ayo buka. Sip. Terus ada di sebelah sini ya. Oh, situ. Nah, jembatannya ada di situ tuh. Coba Koga cek daerah situ. Ada apa di situ? Oh, jalannya bener kan ya? Ada. Koga nyangkut. Coba Koga lihat di map dulu. Oh, daerah sekitar sini, teman-teman. Kayaknya Koga harus terbang nih. Kalau lewat pinggir-pinggir gimana ya caranya ya? Nggak bisa ya. Kita kayaknya harus lewat sini. Oh, nggak bisa. Koga bingung kalau lewat dalam. Lama malan. Eh, Koga nyangkut dong. Ah, mending ini Koga tinggal di pangkalan aja deh. Di pangkalan militer. Koga terbang aja lebih enak, teman-teman. Mumpung Koga punya propeller head. Nah. Ada. Sip, kita parkir di sini aja. Tuh. Terus kita terbang deh. Nah, udah. Koga turun, Koga ambil alat detektornya dulu, teman-teman. Mana alat detektornya Koga? Nah, ini dia. Ada. Sip. Ini Koga tutup lagi biar nggak ada yang nyuri. Oke, Koga sekarang ke sana, teman-teman. Ding. Ini kok belum dibuka ya? Tetap coming soon loh. Padahal asik tuh. Eh, jangan-jangan kalau misalnya roketnya ini udah dibuka, kita bisa terbang ke bulan, teman-teman. Wah, asik banget tuh kalau misalnya mobil ada di bulan. Banyak banget wahananya tuh. Mungkin kita bisa cari harta karun di bulan. Kan asik ya? Nah, Koga ada di sini. Nah. Moga-moga aja ketemu nih. Nah, itu tuh kan. Baru bentar udah denger bip. Ah, ayo kita gali. Moga-moga bener, please. Jangan koin lagi. Oh yeah, ini apaan lagi ini? Ini apaan sih? Ini apaan lagi? Ada. Susah banget dah. Jangan sampai ke air. Ah, detektornya yang ke air, teman-teman. Aduh, detektornya malah yang ke air. Ya udahlah, biarin aja. Kalau detektornya kan Koga bisa beli lagi. Cuman kalau harta karun
susah, harus balik lagi ke sini, teman-teman. Moga-moga aja ini juga ada hujan petir, teman-teman. Biar Koga bisa ngambil spectre. Apa sih namanya itu? Tongkat emas itu loh. Tongkat emas itu nanti kalau misalnya kita gabungin, itu kostum raja, teman-teman. Jadi ada outfit raja gitu loh. Syaratnya kita harus ngumpulin semua yang emas-emas, termasuk cincin yang kita beli di vendor kota itu, teman-teman. Oke, Koga udah dapat 2. Udah dapat 2. Sip. Ayo, tutup, tutup, tutup. Woi. Tutup. Tutup enggak lo? Koga jitak ini kalau enggak tutup. Ah, tutup akhirnya. Oke, sekarang Koga mau beli alat detektor dulu di sini. Koga kan enggak pernah ke sini ya? Yang disamperin vendor di kota mulu. Padahal kalau kita mau nyari yang daerah ini, pulau rahasia ini, kita harus ke vendornya pulau rahasia juga, teman-teman. Jadi ternyata tiap vendor itu areanya beda-beda. Kan itu ada banyak harta karun ya, itu areanya beda-beda, teman-teman. Nah, kita sekarang ke vendornya pulau rahasia, teman-teman. Mana nih kok jauh sekali. Ini kok gak bingung kalau misalnya naik mobil lewat mana ya. Kalau lewat dalam kok gak males ah. Bingung kok gak kalau lewat dalam. Mending lewat ini aja, pakai propeller head. Nah, kan lebih enak, tinggal lurus doang. Mana nih vendornya? Mana nih vendornya kok tidak terlihat? Ah, ada di situ tuh. Dikit lagi tuh kayaknya tuh. Vendor. Vendor. Kayaknya kok gak enak pakai pesawat deh. Eh, ya tapi pesawat kan gak bisa bawa harta karun ya? Mana nih? Dikit lagi nih, dikit lagi. Kok masih jauh sih? Coba kok gak lihat di map. Bentar, bentar. Ah, sip. Oh, dikit lagi teman-teman. Vendornya ada di sana. Abang vendor, kok gak samperin ya abang vendornya? Kok gak minta jajan? Minta roti, minta permen. Mana nih abang vendornya? Lama sekali nih. Kok belum sampai-sampai? Baka-baka-baka-baka. Padahal kok udah terbang loh. Nah itu dia. Oh, abang vendornya berkemah, teman-teman. Kok gak kira ada bangunan sendiri. Alalala, alalala. Halo. Halo saudara. Wah, pakai baju pembajak laut. Ayo mate. One treasure map. Oke. Oh, nanti dulu aja deh, nanti dulu aja deh. Koga kan mau ngambil harta karun yang enggak pakai itu, enggak pakai map. Nah, ini. Makasih, Bapak. Oh, ini Bapak kakek ini. Sudah berjenggot sekali itu. Sip. Sekarang Koga udah dapat 2 harta karun. Koga mau ngambil harta karun kalau nggak salah daerah sekitar sini nih. Koga tadi lihat internet. Sip, kita terbang ke sana teman-teman. Kita mengarungi apa ini? Lembah-lembah ini. Lembah-lembah, gunung-gunung, lembah-lembah, gunung-gunung. Nah, kita sudah sampai di tempatnya. Itu sudah kelihatan X-nya teman-teman. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Sayangnya kita kalau nggak pakai detektor nggak bisa menggali, teman-teman. Oke, dig. Dig, 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 dig. Cepet, cepet, cepet. Mana harta karunnya? Dar. Apa ini? Apa ini? Ini apa ya? Ah, kok nggak tahu. Pokoknya kok nggak balikin dulu ke mobil dah. Ini kok nggak tinggal aja ngerepotin ini. Thanks. Ayo kita balik ke mobil. Mobilnya kok di daerah mana ya? Oh, ini. Nah, mana harta karunnya? Oh ini. Ayo kita balik. Ayo ninja, ninja. Ninja, ninja boy. Naruto boy. Ayo Naruto. Wow, larinya cepet banget. Cucu, 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 cucu. Sasuke. Naruto. Sasuke. Naruto. Ini sayangnya gak bisa punya P2 ya. Kalau punya P2 kok gak namain Sasuke sama Naruto nih. Oke, kita balik ke mobil teman-teman. Koga udah apa namanya udah dapetin 3 harta karun. Berarti yang ada di pulau ini udah semua dong. Kalau nggak salah Koga lihat di mapnya itu di internet tadi, yang di pulau rahasia ini ada 5 kalau nggak salah. Udah kita dapetin semua nih. Nggak tahu lagi kalau misalnya lewat vendor. Koga nanti dulu aja deh lewat vendornya. Koga mau ngambil harta karun yang tidak tersembunyi dulu deh. Botol hujan petir. Botol hujan petir. Koga sambil joget-joget deh. Hujan petir. Hujan petir. Hujan petir. Please datang dong hujan petir.
Moga-moga aja sih datang ya. Koga udah nunggu lama nggak datang-datang itu. Nah, akhirnya kita sampai, Timin-Timin. Mari kita kembalikan harta karunnya ke museum. Buka. Ayo, 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 diambil dong. Nah, sip. Kita udah dapet 3, Timin-Timin. Oke, museumnya jauh nggak ya? Ya, masih jauh lah. Daerah sekitar sini. Koga tandain dulu biar nggak kesasar, Koga. Oke, nging 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 nging. Nging 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 nging. Wobbly balik ke museum. Oke, buka. Dedededeng. Mana nih? Ayo kapal buka, kapal. Kapal aja dibuka. Fling. Oke, sip. Alah, nabrak-nabrak mulu kok, Kak. Sip. Barang penting. Ini buat museum. Nah, ini lelet banget ini kapalnya ya. Kapal. Ayo cepet. Nah, kok gak buru-buru nih. Wah, berkabut kayak gini ya teman-teman ya. Berkabut kayak gini. Itu cuacanya lagi mendung ya ini ya. Kapan dong hujan petirnya nih? Kok gak nunggu banget nih hujan petir. Koga buat ngambil itu sih, apa namanya, yang tongkat emas itu. Koga pengen punya baju raja, teman-teman. Nah, sip. Ngapain ini Koga buka, kocak. Udah, tutup. Ini Koga saatnya kembalikan ke museum. Ayo mundur dong. Lah, pantas aja gak mau mundur. Ah, gimana sih nih? Koga malah masuk kapal. Sini. Tuh kan. Ini gimana sih ini ya? Koga kayaknya harus di atas sini. Masuk. Nah. Sip. Kita jalan-jalan ke kota-kota, teman-teman, untuk mengembalikan ke museum. Ngeng 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 ngeng. Sip, kita sudah sampai depan museum, teman-teman. Ini Koga nabrak-nabrakin sampai bawa traffic light. Sampai bawa lampu jalan juga. Aduh, parah banget nih. Ini bawa 3 gimana ya? 2 dulu deh Koga bawa. Oke, Koga bawa ini sama ini dulu. Dan ini dulu aja deh. Koga penasaran ini mulut apaan sih? Mulut buaya gitu. Ting ding ding, punten. Punten, Koga bawa ini. Earphone artifak. Artifak apa nih? Apa nih? Oh, punyanya ini Aztec ya? Venus flytrap. Oh, ini tumbuhan, teman-teman. Oh iya, itu tumbuhan yang biasanya makan lalat itu loh, makan lalat, makan serangga. Oh iya, Koga baru inget. Kalau misalnya dibawa-bawa gitu nggak jelas sih. Kalau pas ada penjelasannya baru Koga paham. Oke, Koga ambil ini. Satu-satu dulu aja deh. Bingung Koga ngambilnya. Sip. Punten Bapak, ada satu lagi kiriman. Cling, apa lagi ini Bapak? Artifak. Apa nih? Di atas ternyata. Oh, ini shell, teman-teman. Jadi kayak apa ya? Binatang laut gitulah. Binatang laut yang keras itu kan ada kan? Oke, sekarang Koga ngambil satu lagi. Ini apa ini? Ada. Ah, ini. Oke, kita kasih ke bapaknya lagi. Apakah ini? Bapak, ini satu lagi ya, Bapak. Oh, di atas juga. Oh, ini yang binatang-binatang laut, teman-teman. Ini yang fosil laut. Ini apa? Oh, ini giginya. Ini giginya hiu, wobbly shark. Oh, jadi di dunianya wobbly itu ada namanya wobbly shark, teman-teman. Akhirnya Koga bisa ngumpulin 3 harta karun lagi, teman-teman. Mungkin di gameplay selanjutnya Koga bakal ngumpulin harta karun lagi tapi lewat vendor. Itu yang agak susah soalnya. Kita harus nyari, teman-teman. Dan mapnya itu kalau yang hard itu luas sekali tuh. Koga harus muter-muter. Yaudah deh, sampai jumpa di gameplay selanjutnya aja ya. Oke, teman-teman, sekian gameplay dari Mobile Lab kali ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen supaya kita bisa seru-seruan lagi di game yang lainnya. Salam Kucing Gamer. Bye-bye.